Gate aja daripada gate 9 ke 6B. Memang kebiasaannya kalau di Bali ni, flight di Asia ni dia akan jadi macam ni lah.
dia akan tenang-tenang daripada satu gate ke satu gate yang lain. Tapi so far macam hari ini daripada 9 ke 6 B tu bagi aku okey lah, tak adalah jauh sangat. Tapi macam yang baru, yang lepas aku pergi daripada 9 B ke 2 ke gate 2 makan masa je lah, dekat 20 minit setengah jam juga sebab jarak ada jauh. Petang ni pukul 4 ni agak terik, cuaca di Bali ni memang tak hujan, dah lama tak hujan kata penduduk kat sini, jadi memang agak terik lah. Jadi aku pun dah gelap lah, so pesawat ni penuh petang ni. Pilot pun dah bagi announcement, so so kita berangkat sekejap lagi. Flight akan bertolak dalam pukul, sekarang ni dah pukul 4:08, agak delay sikit lah. Ini normal lah, dalam 10 ke 15 minit, tapi tak melibatkan jangka masa yang lama macam 1 jam ke setengah jam atau 1 jam lebih. Aku pernah juga delay sampai 1 jam setengah semasa lawatan Raja Salman ke Bali dulu. So aku rasa setakat ni saja yang boleh aku review, boleh katakan sebelum aku berangkat terbang daripada Bali ke Telai itu. Jadi aku harapkan trip kali ini yang vlog aku kali ini tentang travel log, travel para log tamu yang aku, terhormat, kami mohon kerjasama anda untuk segera menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang tertera di pas masuk dan menyimpan barang bawaan anda di ruang penyimpanan di atas atau di bawah kursi di hadapan anda. Silakan memberi jalan bagi tamu lainnya untuk segera menuju ke tempat duduk. Terima kasih. Video aku kali ini, aku harapkan korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh share dan korang boleh subscribe channel aku, Mr. Chilabai. So, dan komen-komen, aku perlukan komen-komen korang untuk aku perbaiki lagi cara vlog aku untuk akan datang. Aku harapkan semuanya berjalan lancar lepas ni, dan aku harap sokongan korang ke channel aku Mr. Chilabai diteruskan, dan aku perlukan sokongan korang juga untuk memperbaiki channel aku selepas ni. So okay, kita akan berjumpa di KLIA tu nanti. Ladies and gentlemen, for your safety, your last items must be placed in the overhead compartment. Cara menggunakannya, kalungkan melalui kepala seperti ini. To use it, slip it over your head, like this. Sambungkan pengancing ini. Clip on the waistband. Tarik pita ini hingga erat. Pull it tight. Ketika di pintu keluar, sebelum meninggalkan pesawat, sentak penarik merah untuk mengembungkan pelampung. At the exit before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate the life vest. Jangan mengembungkan pelampung sampai Anda berada di pintu keluar, karena akan menghambat evakuasi. Do not inflate your life vest until you are at the exit, as this would slow down the evacuation flow. Baju pelampung ini mempunyai satu pipa tiup. Jika perlu, tiup seperti ini untuk menambah angin dalam pelampung. The light comes on when in contact with water. Peluit ini ditiup untuk menarik perhatian. Here is the whistle to attract attention. Alat peluncur keselamatan terdapat di semua pintu darurat. Evacuation slides are located at all exits. Silakan perhatikan lokasi pintu-pintu darurat di pesawat ini. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. Pintu darurat yang terdekat dengan Anda mungkin berada di belakang Anda. They are being pointed out to you now. Bear in mind that the nearest exit may be behind you. Jika melakukan pendaratan darurat di air, rakit keselamatan terdapat di semua pintu darurat, kecuali jendela darurat, kecuali jendela darurat. In the event of landing on water, slide thrusts are located at all exits, except emergency exit window, except emergency exit window. Cabin crew, this is ready for takeoff. Thank you.
Alhamdulillah, pesawat dah pun terbang sekarang ni menuju ke KLIA. So dijangka akan sampai pukul 10 lebih di waktu Malaysia, sama juga Bali dengan Malaysia ni sama dia, sama dia waktu dia. So so far di hot seat ni cuma aku dua orang je. So kawan aku akan telah pun beralih ke ujung, maknanya tengah-tengah yang kosong. Jadi tak ada apa yang boleh diceritakan setakat ni. Cuma keadaan cuaca alhamdulillah baik, cerah. So harap-harap sampai di KL tak hujan tak apalah. Jadi perjalanan alam syama dia akan alhamdulillah jalan lancar insyaAllah. Kita jumpa lagi di airport. Ada yang dingin tak?
arrive at Kuala Lumpur International Airport. For your information, you will be disembarking at Terminal KLIA2. And for your safety, please remain seated until the background comes to a complete stop and the usage of mobile phone is allowed until the bottom seatbelt sign is switched on. Do take care when opening the overhead compartment. Before leaving the aircraft, please check that you have all your hand luggage with you. It was a pleasure having you on board and we hope to see you again soon. If you need any assistance or travel, please contact our guest service. To all visitors, welcome to Malaysia, and to all Malaysians, welcome home. On behalf of Captain Bambang Sukarman and the rest of the crew, we would like to say thank you for flying to Malaysia. Goodbye.